close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Hari ini kembali lagi bersama Rosa di Derosa Auto. Kita mau nge-vlog stok mobil kita yang ada di Derosa Auto. Hari ini teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Ikutin terus, jangan skip-skip. Kita lihat stok-stok mobil dari Derosa Auto. Nah, buat teman-teman yang mobilnya mau di-review atau showroomnya mau di-review, silahkan hubungi channel Derosa Auto atau di kolom deskripsi ada nomor saya. Kita buat showroomnya agar banyak jualannya, banyak penggemarnya, banyak pembelinya. Untuk hari ini, yuk ikutin stok ada di Derosa Auto. Hari ini saya mau nge-review, ini ada mobil Honda Mobilio tipe E-CVT tahun 2017, bertransmisi matic, ini yang facelift. Nah, STNK atas nama perorangan, alamat STNK Jakarta Timur nih. Ini kilometernya masih sangat rendah teman-teman, di 60.000. Pajaknya panjang di bulan Agustus tahun depan. Ini mobilnya masih keseluruhan masih bagus, oh, masih orisinil, cacat, nggak ada yang bekas cat ulang atau apa. Lampu-lampu masih bening, eksterior maupun interior dalam masih orisinil semua. Kita buka di harga 165 juta nego. Nego tipis tapi teman-teman ya. Tapi kita juga ada untuk pakai kreditnya. Ini kredit di DP-nya 35 juta, angsuran 3,8 yang 4 tahun. Kalau untuk yang 5 tahun 60 bulan, angsurannya di 33,50. Ini mobilnya masih rekomend banget ya teman-teman. Semuanya dalamnya masih orisinil, AC semua, lampu-lampu semua masih bagus. Oke, kita mau lihat ke interiornya dulu. Ini kita lihat interior ya teman-teman. Untuk AC-nya sudah double blower, AC-nya sudah digital. Di setirannya ada audio switch. Setir-setirnya masih kenceng, ini udah dilengkapi oleh monitor. AC-nya digital. Ini untuk persnelingnya, grip-gripnya masih bagus teman-teman, nggak ada yang lecet atau apa, masih kulit jeruk semuanya. Jok juga nggak ada yang tepos, masih kenceng semua. Lampu masih bagus, dashboardnya masih bagus, masih tampak baru.
kaca spion belakang yang masih bagus. Untuk interior dalam keseluruhan masih cukup. Ini layout tampak depan, teman-teman. Kilometer masih 60 ribuan ya teman-teman tuh. AC-nya masih dingin, kaki-kaki senyap, mesinnya masih aman terkendali, masih halus suaranya juga. Kilometernya service record. Mobilnya full set, tersedia kunci cadangan dan ada buku garansinya. Buku servisnya juga masih ada teman-teman. Dia service record teman-teman. Cek mesin ya teman-teman. Nah ini teman-teman, mesinnya masih halus, masih bersih, suaranya masih halus. Ini apronnya masih mulus, nggak ada bekas insiden atau bekas tabrak. Untuk kap mesin masih original, ini masih rata dari pabriknya, loh. Masih asli dari pabriknya, nggak ada bekas insiden atau pernah diganti pun nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada bekas perbaikan atau repair juga nggak ada ya teman-teman. Ini masih cukup. Saya pastikan mesinnya masih bagus teman-teman. Ini kita jual di harga 165 juta itu negatif ya teman-teman. Harga boleh dicek atau teman-teman bisa tanya-tanya deh di tempat-tempat lain. Harga dari kita masih recommended banget. Masih di bawah pasaran teman-teman. Untuk paket kreditnya kita ada di DP 35 juta, angsuran 3,850 selama 47 bulan. Kalau angsuran di 3,4 itu di 59 bulan. Kita ada juga di DP 20 sama DP 15 juta teman-teman. Untuk DP 20 angsurannya 4,4 selama 47 bulan. Dan angsuran 3,841 itu di 59 bulan. Dan untuk DP 15 juta nih teman-teman, angsuran di 5,588.000 selama 47 bulan. Dan angsuran di 4.525.000 di 59 bulan. Nah teman-teman boleh cek atau boleh pilih DP sesuai kantong teman-teman, dari DP 35 juta, 20 juta atau paling DP minim itu 15 juta. Semua sesuai dengan data teman-teman juga ya. Kalau datanya bagus kita bisa bantu juga teman-teman. Nah, ini untuk Mobilio ya teman-teman. Kita juga ada mobil satu lagi Avanza E teman-teman. Kita lihat yuk. Ini kita ada Avanza E tahun 2013 teman-teman. Transmisinya manual, STNK alamat Bekasi atas nama perorangan. Kilometernya di 105 ribuan teman-teman. Ini pajaknya panjang di bulan Agustus tahun 2023 teman-teman. Kilometer masih 105 ribuan teman-teman ini. Ini kita buka di harga 110 juta nego, nego santuy teman-teman. Teman-teman boleh cek juga deh harga Avanza E tahun 2013 transmisinya manual.
Kita juga ada paket kreditnya ya teman-teman ini. Ini bisa di DP 10 juta. Angsuran 3,4 selama 4 tahun. Ini keseluruhan eksterior, interior juga masih sangat bagus. Teman-teman boleh cek, semua masih berfungsi. Ini cuman karena belum di salon aja ya teman-teman kacanya, tapi keseluruhan semua masih sangat oke. Untuk bodi masih mulus, ban-ban juga masih tebel, semua lampu berfungsi. Mobilnya dijamin aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak juga. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi di De Rosa Auto atau saya akan cantumin nomor telepon saya di kolom deskripsi. Kita lihat ke dalam dulu yuk teman-teman. Untuk interiornya ya. Nah teman-teman, kita nyalain juga mesinnya ya biar tahu. Ini tahun 2013 yang udah airbag ya teman-teman. Untuk AC-nya sudah double blower. Dashboardnya masih bagus, tirannya masih kencang. Semua masih orisinil semua teman-teman. Bangku semua juga nggak ada yang tepos, nggak ada yang robek-robek juga. Oke, kita ke mesin ya teman-teman ya. Untuk mesin, kap mesin juga ada, udah ada peredamnya ya teman-teman. Kap mesin, mesin di sini juga nggak ada bekas insiden atau tabrak atau pengok yang bekas reparasi, nggak ada bekas repairan juga nggak ada. Afronnya juga masih lempeng, nggak ada bekas insiden atau bekas cat ulang atau bekas perbaikan nggak ada ya teman-teman. Bekas tabrak juga nggak ada. Mesinnya masih kering, masih bagus, suaranya masih halus, semuanya masih cukup oke. Aki juga masih bagus. Mobilnya keseluruhan masih oke. Untuk Avanza E tahun 2013 kita buka di harga 110 nego teman-teman. Kita ada paket kreditnya teman-teman tadi ya. Untuk DP 10 juta, angsuran di 3,4 selama 4 tahun. Dan untuk angsuran tenor 5 tahun, 60 bulan di 3 juta 10 ribu teman-teman. Itu untuk 60 bulan. Kita juga ada di DP 23 juta, angsurannya 2,715 selama 47 bulan. DP 23 juta, angsuran di 2.373.000 selama 59 bulan. 59 bulan itu yang 5 tahun, teman-teman. Keseluruhan mobilnya masih sangat bagus. Rekomend banget. Jika teman-teman berminat, ada kurang lebihnya kita bisa note aja. Nah, kita lihat Ayla-nya ya, teman-teman. Ini ada Ayla tipe X tahun 2013. Transmisinya manual. Kilometernya masih sangat rendah di 40.000, teman-teman. Ini STNK alamat Tangerang Kota. Ya, pajaknya panjang di bulan September 2023. Ini berplat genap atas nama perorangan.
ini kita jual di harga 82 juta, masih bisa nego teman-teman. Tapi nego-nego tipis, nego santuy. Ini juga kita ada paket kreditnya teman-teman. Ini DP 10 juta, angsuran di 2,6 selama 4 tahun. Kalau untuk 5 tahunnya di 2,3. Kurang lebihnya sekitar 22 sampai 23 anak teman-teman. Selama 5 tahun, itu yang untuk 5 tahun. Kalau untuk yang 4 tahun di 2,6 kurang lebihnya ya teman-teman. Sekitar segitu untuk di DP 10 juta. Kalau harga cashnya kita di 82 juta. Masih bisa nego. Untuk keseluruhannya bodi-bodi masih bagus, lampu masih bening, ban-ban masih tebel, semuanya lampu apa masih berfungsi. Body set moldingnya sudah chrome. Peleknya masih bagus, ban masih tebel. Bodi masih mulus. Oke, kita ke dalam teman-teman. Ini untuk interiornya masih bagus, dashboardnya masih sangat bagus, mulus, nggak ada lecet-lecet, masih rapi, masih bawaan pabrik, dan masih original. Untuk setir pun masih kencang teman-teman, nggak ada kendor atau rusak, karena kilometernya masih sangat rendah. Kilometer masih 40 ribuan tuh teman-teman. Setirnya masih kencang, masih ada kulit jeruknya. Jok-jok masih tebel, nggak ada yang tepos ataupun robek-robek juga nggak ada. Secara interior keseluruhannya masih bagus. Ini mobilnya jarang pakai teman-teman. Mobilnya sangat istimewa teman-teman. Untuk harga 82 juta masih rekomend banget teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi mobil, stok mobil yang saya review untuk teman-teman. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari unit mobil. Semoga berkah, semoga harganya bisa sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Untuk nego langsung bisa menghubungi channel Derosa Auto atau di nomor telepon di kolom deskripsi teman-teman. Dengan Rosa sendiri ya teman-teman. Sekian dari Rosa, salam Derosa Auto. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang lebihnya info dari Rosa, semoga dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.